Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit mobil bekas, yaitu Range Rover Fox Supercharged Autobiography 5000cc. Ini full option ya, sudah lengkap dengan electric footstep dan juga autobiography ya pastinya ya, kelengkapan option dari autobiography. Ini dengan tahun pembuatan 2013. Oke, sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811 938588 ya. Mobil bekas apa saja tidak ada salahnya disebutkan terlebih dahulu ya. Saya akan coba mengajukan tawaran jika speknya sudah lengkap ya. Siapa tahu cocok. Oke, kita mulai dari bagian bodi bagian depan terlebih dahulu ya. Dari segi lampunya meski 2013 ini masih sangat oke. Masih full orisinil ya. Di bagian depannya. Bagian nisan Range Rover-nya juga masih aman. Lampu depan di bagian kiri. Ini video tidak lama ya, cuma 5 menit saja. Ini sekarang saya di bagian kiri mobil. Ini velgnya juga asli ya, warna hitam. Tapi kalau memang sekilas kalau dari kameranya terlihat ada perpaduan warna ya, tapi memang benar sih ada perpaduan warna. Jadi dua warna ya untuk velg ya. Nah, ini dia. Punya elektrik ya, electric footstep. Autobiography juga ada tulisannya di sini. Ini juga sudah memiliki vacuum door. Tidak perlu dibanting, cukup gitu saja. Dan elektriknya akan masuk sendiri ya setelah sekian detik. Kondisi body masih full oke ya. Ini lampu belakang. Dan Anda kalau ingin mengubah ke model 2016 juga bisa ya, biar Anda lebih, ya siapa tahu ingin menipu diri sendiri dan juga Anda nyaman. Ini bagian belakang ya, logo Range Rover ada sebelah kanan. Lampunya juga masih bawaan ya, nggak ada gantian sedikit pun. Dan ini kombinasi untuk atapnya, dia warna hitam. Jadi bisa disebut two-tone ya, warna putih, kombinasi hitam dan warnanya matching banget ya, dengan velgnya juga. Bannya juga masih tebal. Menggunakan jenis ban Pirelli ya, dimensi velgnya ring 22, dimensi 275/40. Untuk urusan body semua masih aman ya. Kiri, kanan, depan, belakang semua masih oke. Handling pintunya juga masih bagus. Dan bagian spionnya mengikuti warna ini ya. Jadi warnanya tidak jenuh. Kalau mobil besar kalau sekedar warna putih saja kayaknya kurang menarik ya. Tapi lantaran ini ada banyak perpaduan, jadi kesannya oke banget lah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Untuk interior ini interiornya menarik karena warna merah. Biasanya mobil besar seperti ini kan sering kita temui interior warna hitam, warna beige ataupun warna merah tua ya. Tapi ini lebih menarik ya. Penyesuaian seperti suasana mobil sedan. Karena di tahun 2013 itu permintaan warna interior emang tergolong menarik. Hampir semua warna diminati ya. Dan warna merah seperti ini bisa dibilang warna primadona ya. Apalagi di mobil sekelas Range Rover Fox Autobiography. Sampai di bagian joknya ini juga ada tulisan autobiography ya. Dia full panoramik dan sudah memiliki electric seat di bagian belakang. Oke. Nah, ini masih berfungsi dengan baik juga. Ya. Oke ya. Semua masih aman, DVD headrest yang ada. Dan untuk bagian ini juga tidak ada yang lecet sedikit pun. Semua masih berfungsi dengan baik. Jenis speaker jelas Range Rover menggunakan Meridian ya. Dan tidak perlu dibanting. Nah, dia vacuum door. Ini dual trim di sebelah kanan depan. Juga masih aman ya, jarak tempuh 49.000 km ini bukan mile. Karena bisa di kilometer lebih baik ya, terlihat apa adanya. Ini di bagian sini pun tombol-tombolnya semua masih aman. Tidak ada yang lengket sedikit pun, tombol-tombolnya masih berfungsi dengan baik. Interior semua masih bagus ya, jok kulit di bagian kanan maupun di bagian kiri. Depan semua masih normal. Dan bagian dashboardnya pun tidak ada yang lengket, semua masih oke.
Kulit setirnya juga masih bagus dan ini juga masih bagus sekali ya. Sampai bagian sini juga oke, tombol-tombolnya juga tidak ada yang lengket-lengket. Dan jok kulit di bagian kanan juga masih perfect sekali ya, tidak ada mengkerut ataupun tidak ada yang robek. Saya rasa cukup ya. Electric seatnya juga lengkap ini, ada 4 tombol ya. Saya rasa cukup untuk memperlihatkan interior dari Renault 4 Folk Autobiography dengan tahun pembuatan 2013, 5000cc. Untuk harganya, ini di harga 2,1 miliar saja ya. Jika minat bisa langsung hubungi nomor handphone 0811-93-8588. Jika berminat pun bisa bantu subscribe juga ya, karena di channel ini lebih fokus ke jual mobil.